hari ini, tepatnya hari Jumat, tanggal 2 September, kita akan mengadakan bakti sosial. Sebenarnya biasanya King Gallery juga setiap minggu seperti ini, cuman kita nggak pernah buat videonya gitu kan. Cuman ya sekali-kali nggak apa-apa lah ya, bukan tujuannya untuk seperti apa atau menyombongkan gitu kan. Oke. Keikhlasan kita, tapi kita tujuannya baik kok. Maksudnya siapa tahu jadi referensi kalian semua juga, jadi terketuk pintu hatinya, jadi juga bisa baksos juga gitu kan. Semakin banyak membantu orang dan jadi manfaat bagi banyak orang, kenapa enggak untuk dilakukan setiap minggunya, kayak gitu guys. Jadi di episode kali ini spesial banget karena kita akan baksos King Gallery tentunya. Nah, kalian penasaran kita akan kelilingin mana aja dan apa aja yang akan kita bagikan? Makanya stay tune di King Gallery channel, jangan di skip videonya ya, tontonin sampai akhir. Dan jangan bosan-bosan juga untuk selalu support kita dengan cara share video kita sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel kita di King Gallery channel. Oke, Galuh udah siap semua? Udah siap dong, Bu Anggi tentunya. Ada berapa banyak nih? Di belakang ada 4 nasinya doang, di depan masih ada lagi. Masih banyak lagi ya. Wah, kita bakalan bagi-bagi ke banyak orang ya guys. Semoga bermanfaat dan semoga orang yang kita berikan itu terbantu juga tentunya. Yuk kita lihat nih yang di bagian tengah. Ayo pada masuk. Coba aku mau lihat di tengah. Oke. Kebetulan guys, kita akan baksosnya pakai mobil H1 Royal. Kenapa kita pakai mobil ini? Karena karena mobil H1 Royal itu pas banget MPV yang bisa muatan banyak, barang-barang banyak, dan legroomnya, ruangnya sangat luas banget. Jadi kenapa nggak heran MPV H1 Royal ya, apalagi ya kan selain nyamannya dapat, luasnya dapat, iritnya dapat karena ini diesel. Nah, itu dia kenapa kita pakai. Makanya sekalian kita merasakan banyakan di dalam ya kan, dan kita juga akan bagi-bagi ke semuanya. Oke, seperti yang kalian lihat. Oke, so stay tune ya. Lu depan lu lagi jalan lu. Gerobak. Ya gerobak lu. Beda Mas Ari. Emang yang bawa gerobak dia dong. Pak. Oke, Bu. 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 Ya, malah tidur. Nyaman banget mobilnya. Aduh, nyaman banget ya sampai tidur gitu. Padahal kita ini tumpukan loh. Iya. Ini sampai pegel nih aku di sini nih. Uy. Iya, soalnya tadi aku udah nyobain duduk di bawah juga, duduk di sini, duduk di belakang. Iya. Enak banget lalu-lalangnya. Karena mobilnya luas banget, nggak salah sih ya. Betul. Kita apa namanya pergi baksos pakai mobil Hyundai H1 Royal. Nyaman. Harusnya ininya di bawahnya diiniin dong nih. Ini nih yang ininya nih. Oh, sandarannya. Nanti kita nggak bisa gerak. Ente kadang-kadang ente. Oh iya sih, benar juga. Iya. Nah, jadi walaupun ini satu jok berdua tapi tetap dapat nyaman ya, Nan ya. Betul sekali. Dan ini benar-benar empuk banget joknya dan sampai aku ketiduran, guys. Iya, saking nyamannya ya. Udah setengah harian nih kita berbagi dan enak banget, enggak ada rasa pegal. Mama. Dan enjoy semuanya. Di sini tuh kita ada 3, 6, 7, 8 orang. Dan masih muat banget ya. Betul. Belakang juga masih muat juga. Rame-rame. Nah, ini coba kita tanya tuh bapak yang supir. Yes. Kendra. Iya. Gimana? Ini enggak muncul-muncul dari tadi nih. Iya nih. Saya membantu aja untuk distribusikan. Distribusikan ya. Makanan ke teman-teman yang membutuhkan. Gitu, Gi. Iya. Gimana gimana? Kendra. Kenapa kita pilihnya satu Royal Diesel?
H1 Royal Diesel. Siapa sih yang enggak tahu H1? Dengar namanya aja langsung kepikiran apa? Mobil yang gede. Gede, irit. Mobil gede, irit, yang pasti juga berkelas. Iya. Masuk ke hotel juga enggak ini, Gi. Enggak malu-maluin, Gi. Betul. Gitu. Dan yang pasti mobil ini bisa dibilang cukup terjangkau ya. Iya. Dari sisi harga, dari sisi kebutuhan, saya rasa baru H1 yang bisa memenuhi kebutuhan berkendara dengan jumlah orang yang banyak nih. Betul, betul banget. Gitu loh. Kenapa saya setir sendiri? Karena nih mobil juga betul-betul ya, enak banget ya, ya dipakai ya. Iya. Yang diesel tarikannya luar biasa benar, Gi. Betul. Irit, enak. Pokoknya rekomendasi deh. Iya. Dipakai buat perempuan juga nggak kesempitan. Iya, betul. Nah, jadi betul sekali. Apa namanya? Koentra setir pun karena mobil enak. Kalau nggak enak pasti nggak akan setir ya, Kom. Iya dong. Iya. Nah, guys, so kalian yang mau keluar kota bareng family rame-rame pas banget pakai ini ya, Nan. Iya, betul. Iya. Apalagi yang keluarganya banyak. Betul. Iya. Betul. Karena dapetin H1 Royal Diesel ini susah. Betul. Siap kok. Gitu. Kalau gitu, ada lagi pertanyaan kok? Saya mau nanya Anggi. Apa? Dari semua H1 paling enak naik H1 Royal apa yang SG? Tergantung kebutuhan lebih tepatnya sih. Karena kalau misalkan kita butuhnya untuk muatan banyak se-RW. RW. Ya kan? Kalian ya mungkin pilihlah yang XG karena dia 4 baris. Betul. Tapi salah satu yang saya suka dari H1 itu apa? Apa? Biar tipenya ada tipe XG, ada Royal, depannya bisa bertiga. Iya, nah, pasti. Itu keren ya, dan enggak sempit-sempitan. Gitu loh. Udah itu aja kali dari saya. Udah ya, kok. Ya. Oke, okay, Nanda ada okay. Pertamain? Enggak ada. Cukup. Enggak ada ya. Ya karena itu udah perfect banget sih ya, ini H1 ini. Ya, yes, perfect okay. Banget. Perkenalkan ini Blackpink di Kingnya Gary. Oke guys, kita akan lanjut bagi-bagi lagi karena masih banyak banget ya kan. So, stay tune ya. Enjoy to this video. Oke semuanya, akhirnya semua nasi sudah terbagi ya kan, banyak orang juga yang happy saat diberikan nasinya ya kan, semoga berkah semuanya, semoga tidak ada apa namanya, semoga jadi bisa jadi bala bantuan juga ya mungkin di saat orang-orang lagi kelaparan atau kayak gimana gitu. Thank you banget ya buat kalian semua yang masih tetap stay tune. Thank you banget yang selalu support kita. Semoga video ini bermanfaat dan tidak mengundang unsur-unsur negatif dari berbagai sisi atau belah pihak. Karena tujuan kita di sini bukan untuk apa-apa, bukan untuk terlihat baik atau seperti apa, tapi kita di sini mengajak kalian untuk lihat nih gitu kan, masih banyak orang yang membutuhkan, yang bisa kita bantu. Walaupun gak besar, tapi seenggaknya kita perlu sisihkan sedikit rezeki kita untuk membantu orang lain, oke? Okay? Thank you banget buat kalian semua, sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di next video tentunya, oke? Okay? Dan sampai jumpa, jangan lupa untuk selalu supporting galeri dengan cara share video kita sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Galeri Channel.